ihsan. Islam, iman, ihsan. Anta ambudallaha ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seakan-akan kau lihat dia. Fa illam takun tarah. Kalau matamu tak bisa melihat dia, fa innahu yarak. Dia yang melihat engkau. Pada saat salat kita merasakan kehadiran Allah melihat engkau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pelan-pelan bacanya. Salat qabliyah, salat ba'diyah, pelan baca. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Saya lihat bapak itu lama solatnya Pak Ustaz ya, karena dia baca pelan-pelan. Tapi sekarang orang solat, masya Allah, iftitah, fatihah, ayat satu nafas. Kalau ada satu yang bertanya, kamu kenapa cepat sekali? Itu bapak itu lama, maklum baru belajar. Padahal dia sedang merenungkan makna, merasakan kehadiran di hadapan Allah. Walaupun engkau tak melihat Allah, karena Allah itu tidak berupa. Kau pejamkan mata, kau nampak hitam, merah, putih, hijau, kelabu. Apakah dia? Bukan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada satupun yang setara, yang serupa dengan dia. Tapi kau dapat merasakan dia. Datang satu mahasiswa selengean. Pak Prof, kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Mana? Tunjukkan saya. Mana Tuhan itu? Mana? Mana? Ditempeleng sama guru besar. Lepak. Beleng. Sakit, iya, di mana sakit itu? Tunjukkan saya mana sakit itu. Sakit itu adalah rasa. Merah itu bukan sakit, itu efek dari pukulan. Sakit, cinta, benci, marah, rindu, sayang ada tapi tak bisa ditunjukkan. Makanya kalau seorang istri bertanya kepada suaminya, "Abang sayang sama aku?" Iya, mana buktinya? Sayang di dalam. Allah menunjukkan bukti-buktinya. Apa bukti dia ada? Siapa yang sanggup membuat jantung ini berdetak tak berhenti? Rasa dua jari di bawah susu sebelah kiri. Berdetak dia. Siapa yang tak berdetak cepat kasih tahu. Ada dia di dalam. Siapa yang bisa menghitung? Kalau memang dia ada, mana dia? Bule berjemur di tepi pantai. Lalu kemudian tak lama setelah itu berubah kulitnya yang tak berwarna menjadi berwarna. Mana sinar ultraviolet yang merubah itu? Mana dia? Kita buka itu kotak X-ray, masuk segala koper ke dalam, bisa dia lihat apa yang ada di dalam. Tapi begitu kita lihat, mana cahaya X-ray yang bisa mendeteksi isi koper? Tidak kelihatan. Apa maknanya? Sedangkan yang ada saja tak bisa kita lihat, apalagi yang maha ada. Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan melihat cahaya ultraviolet, jangankan melihat rasa yang ada dalam diri, melihat wajah pun, melihat wajah karena bantuan cermin. Berhenti orang di bawah pohon yang rindang, di bawah ada kolam, lalu dia melihat ke dalam kolam, disitulah awal muala muasal, asal muasal cermin. Oh, begitu bentuk rupa ternyata. Dari melihat kolam di bawah pokok kayu, itulah muncul ide membuat cermin, nampaklah wajah. Tapi cermin pun tidak jujur, telinga kanan tampak di sebelah kiri. Yang paling jujur adalah siapa? Sahabat yang memberitahukan segala kekeliruan, kekurangan kita. Sahabat yang paling baik, dia tidak tegak berdiri di depan orang banyak. Ustaz salah. Bukan begitu cara dia memberitahu. Pelan-pelan dia kirim WA. Setelah itu kita buka. Oh, dia kirim foto peci Ustaz miring. Kita lurus. Sedangkan melihat yang tampak pada dirimu saja kau tidak bisa, apalagi dia. Tapi dia hanya bisa dirasakan dengan rasa. Dari takbiratul ihram ke salam sepulin, kau rasakan betul-betul keberadaan engkau di hadapan dia. Kau hadapkan wajahmu kepada siapa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal arda hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Hai Abdul Somad, sedangkan berada di hadapan yang mulia ketua Mahkamah Agung, sedangkan berada di depan ketua wakil ketua yang mulia, sedangkan berada di hadapan yang mulia ketua-ketua kamar saja, bergetar jiwamu. Bagaimana nanti engkau wahai Abdul Somad ketika berada di hadapan dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya seolah-olah sedang berada dalam geladi kotor. Bagaimana nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala?
Hari ini kau masih didampingi sahabatmu dari Pekanbaru, masih didampingi abangmu, masih didampingi keluargamu. Tapi nanti sampai di hadapan Allah, walaqad ji'tumuna furada, kau datang menghadap Allah sendirian, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kau datang ke dunia ini sendirian, kau pun akan datang menghadap Allah sendirian. Saya koreksi ayat yang Ustaz baca. Kenapa? Tadi Ustaz mengatakan datang ke dunia sendirian. Sendirian. Buktinya orang yang kembar itu berdua, Pak Ustaz. Ente enggak ngerti gimana orang kembar lahir. Orang kembar tidak pernah lahir berdua. Tetap satu-satu. Makanya tanya dulu kalau enggak ngerti. Saya jumpa orang kembar berdua. Saya tanya, ini kalian lahir berdua pelukan? Enggak, satu-satu. Pakai nomor antri juga. Kita nanti menghadap Allah sendirian. Mana anak buah hati belayan jiwa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu orang lari dari saudaranya, wa ummihi lari dari ibunya, wa abih lari dari ayahnya, wa sahibatihi lari dari istrinya, wa banih lari dari anaknya. Saudara, ibu, ayah, istri, suami, anak. Kenapa cuma 5 orang yang disebut dalam ayat ini? Kenapa tidak disebut kawan sekantor? Kawan sekantor tidak menunggu di akhirat, di dunia aja udah lari duluan. Bagaimana kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka pada saat itu satu-satunya yang bisa menolong illal ladzina amanu, kecuali iman, wa amilus shalihat, amal saleh. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala.